teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Alin Ima TV. Dalam video kali ini, aku akan memberitahu kepada kalian semua tutorial bagaimana cara mengupload video ke YouTube yang baik dan benar ya teman-teman. Jangan di skip video ini ya. Oh iya, pasti banyak yang bertanya-tanya ya, kenapa sih Kak Ima kok buat tutorial video diupload ke YouTube? Kan pastinya sudah banyak yang tahu ya, tapi jangan anggap semua orang itu sudah tahu ya, karena belum tentu ya teman-teman semua orang itu memahami apa yang kita pahami. Jadi ini video itu buat orang-orang yang masih belum paham, masih awam ya teman-teman. Karena kemarin saya itu baca di IG saya atau di akun fanspage saya itu banyak yang bertanya, Kak Ima buat tutorial video diupload di YouTube dong, banyak yang belum tahu juga. Kalau yang sudah tahu ya udah tidak apa-apa, silahkan di-share video saya ini ke media sosial kalian semua ya. Tetapi kalau yang belum tahu, tonton terus video ini sampai akhir ya teman-teman. Apalagi untuk youtuber-youtuber pemula atau konten kreator pemula itu pasti bingung bagaimana sih caranya upload video ke YouTube yang benar dan tidak ribet itu. Bagi kalian teman-teman yang belum paham bagaimana caranya upload video ke YouTube tetapi sudah punya videonya di galeri, nanti saya akan kasih tahu ya teman-teman. Pantengin terus video dari saya sampai selesai, oke? Oh ya teman-teman, subscribe dulu bagi yang belum dan jangan lupa juga di like. Terus tekan tombol loncengnya di atas agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi selanjutnya. Jangan lupa juga di komen di bawah teman-teman, apa saja sih video yang harus saya buat untuk kedepannya nanti yang bermanfaat untuk kalian semua, komen di bawah ya teman-teman. Terus jika video yang saya buat ini bermanfaat untuk kalian semua, mohon dong di share di sosial media kalian semua teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai dari awal dulu ya. Ini saya kasih tahu yang paling mudah terlebih dahulu ya, cara memposting video ke YouTube. Untuk youtuber pemula ini wajib kalian contoh ya teman-teman, dan wajib juga kalian sudah menginstal aplikasi YouTube. Kita klik ke album terlebih dahulu ya. Terus di sini saya sudah menyediakan sebuah video yang barusan saya rekam. Terus untuk kalian yang memposting videonya ke dalam YouTube, pastikan sudah mengedit yang serapi mungkin ya, terus sebagus mungkin, baru kalian posting di channel YouTube kalian masing-masing teman-teman. Terus kita klik di berbagi bawah itu ya, kan ada. Kita klik, kita masukkan ke aplikasi YouTube. Untuk kalian yang belum menginstal aplikasi YouTube, install terlebih dahulu agar kalian bisa memposting lebih gampang dan tidak ribet ya teman-teman. Kita klik aplikasi YouTube terlebih dahulu. Kita upload ya teman-teman, habis ini masih loading dan ini sudah selesai. Terus kita kasih judul di bawah ini ya teman-teman. Misalnya kita mau review laptop HP yang murah dan bergaransi. Laptop ini contoh aja ya. Terus di deskripsi itu kalian harus mengisi, jangan dikosongi ya teman-teman. Misalnya kalian kasih tahu isi di dalam video tersebut itu ada apa saja, kalian kasih tahu ke sini sedetail mungkin, atau hanya apa itu intinya saja. Misalnya dalam video kali ini aku akan terserah judulnya apa, ini hanya contoh saja ya teman-teman.
terus di bawah itu terserah kalian tulisi apa. Biasanya saya tulisi record HP Samsung 50S, editing video KineMaster, editing thumbnail, nah ini terserah kalian mau diisi apa. Terus ini kan ada yang biasanya di privasi ya, atau di publik itu diklik aja teman-teman. Misalnya di pribadi ya ditulis apa itu diklik pribadi. Terus ini kan videonya mau saya share ya, kita klik publik terlebih dahulu. Terus kalau kalian mau ngisi lokasinya juga terserah. Misalnya saya kasih Lamongan karena tempat tinggalnya di Lamongan, Jawa Timur. Nah ini sudah ya teman-teman. Terus kita tinggal upload saja di atas. Ini saya pakai akun email saya satunya yang apa itu tidak pernah saya pakai ya teman-teman. Ini hanya kasih contoh saja. Kita klik upload di atas ya. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Gak lama ya, karena ini sesuai sinyal aja sih. Bismillah, mudah-mudahan tidak lama dan cepat ya teman-teman. Ayo cepat. Berapa persen lagi nih? Bismillah. Kayaknya ini sinyalnya yang bermasalah ya. Pokoknya ditunggu aja. Oh, ini sudah selesai. Pokoknya kalau ada tulisan siap ditonton itu berarti sudah selesai ya teman-teman. Itu cara yang pertama. Kita kembali lagi untuk cara yang kedua ya teman-teman. Cara yang kedua, kita upload videonya langsung ke aplikasi YouTube. Klik YouTube ya. Terus channel Anda. Aduh, kayaknya lemot banget ya. Nah, ini tadi ya, teman-teman. Untuk kita posting di apa itu di aplikasi YouTube langsung, kita klik tombol di atas ya, itu video recording di atas, itu video di atas. Kita klik. Nah, ini kan ada rekam live streaming. Terus kita videonya tadi yang ini ya, kita upload dulu. Ini sudah selesai ya teman-teman. Kita kasih judul seperti tadi juga gak apa-apa, terserah lah, review laptop gitu aja. Hanya contoh ya. Terus ini deskripsi sama saja seperti itu. Dan seterusnya diisi sendiri. Terus ini juga sama, publik, pribadi, publik aja ya. Lokasi ini enggak saya kasih karena tadi sudah ya teman-teman. Langsung kita upload terlebih dahulu ya. Klik upload di atas. Ini gampang sekali kok teman-teman. Bismillah, tidak lemot ya. Ayo cepat. Sinyalnya mengganggu saja ya teman-teman. Untuk kalian yang sudah tahu cara-cara berikut ini, tutorialnya ini, tidak apa-apa, kalian komen di bawah aja. Ini kurangnya apa sih? Apa hanya ada 3 saja?
tutorial dan lebih, nanti kasih tahu saya ya teman-teman kekurangannya di mana, nanti komen saja di bawah. Ayo dong cepet, kok lama ya. Lah ini sudah ada tulisan siap ditonton review laptop. Ya, kita kembali lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke tutorial yang ketiga ya, tutorial yang terakhir. Langsung saja kita menuju ke Google Chrome, diklik aja. Nanti kalian klik di YouTube Studio, terus nanti kan ada YouTube Studio, apa itu YouTube Dashboard, diklik aja, nanti keluarnya pasti seperti ini. Langsung kita klik buat ya, di atas itu ada tulisan buat, diklik aja. Upload video. Siapkan video yang akan kita posting ya teman-teman. Ditekan lama terus nanti keluar seperti ini file. Nanti kita posting ya teman-teman videonya, ini videonya, diklik aja. Kita kasih judul ya, jangan sampai tidak diisi teman-teman, karena itu judul wajib diisi ya. Misalnya unboxing laptop. Terus ini ada tulisan deskripsi, tulisi aja laptop bergaransi murah. Terus lanjut ke bawah video. Ini ada tulisan tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak, itu diklik aja ya teman-teman. Terserah mau pilih yang mana, saya pilih yang itu. Terus berikutnya, diklik berikutnya ya. Ini ada tulisan tambahkan kartu, tambahkan layar akhir pada video. Oh. Terus kita klik publik. Oh, jangan publik ya. Sementara tidak publik aja. Terserah teman-teman mau kliknya di pribadi atau tidak publik atau publik, itu terserah teman-teman ya. Terus langsung kita simpan ya teman-teman videonya. Bismillah. Masih loading ya. Di sini itu sinyalnya lemot sekali, sampai pakai WiFi. WiFi 1, HP 1 di hotspot. Ya, kenapa seperti ini tidak dapat di browser? Oh. Karena tadi saya sudah mencoba posting dan file ini adalah duplikat. Oke. Berarti pokoknya caranya seperti itu ya teman-teman. Ini nanti sudah langsung muncul di channel YouTube Anda. Sebentar saya lihat dulu. Subhanallah, lemot sekali. Itu dia ya teman-teman, sudah ke posting review laptop murah meriah. Sudah saya posting tadi, saya kira nggak masuk karena sinyalnya lemot sekali. Oke teman-teman, itu ya
apa itu? Tutorial dari saya hanya ada 3 tutorial. Mungkin teman-teman ada yang tahu lebih dari 3, 5, 6 atau berapa, atau sebanyak-banyaknya, atau hanya 1. Kalian bisa komen di bawah ya teman-teman, untuk menginspirasi konten-konten YouTube pemula, YouTuber pemula, terus kreator pemula, apalagi ya, pokoknya yang pemula-pemula itu ya, yang semuanya butuh amunisi atau semangat dari kalian semua yang sudah tahu tentang video-video yang sudah yang bisa diupload di YouTube. Terus jangan lupa juga klik tombol subscribe, like dan komen ya teman-teman. Jika video yang selalu saya share bermanfaat untuk kalian semua, tolong di-share di sosial media kalian semua. Oke, next video selanjutnya ya teman-teman. Sudah selesai video dari saya teman-teman. Cukup sekian ya. Jika ada video yang saya share barusan ini ada kesalahan ataupun tidak, mohon dikomentari terus dikasih masukan yang baik ya teman-teman. Ini insya Allah video saya yang bermanfaat untuk konten kreator pemula, YouTuber-YouTuber pemula. Saya juga masih pemula. Kita sama-sama ya berusaha menjadi yang terbaik, memberikan konten-konten yang terbaik yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa langsung dipraktekin ya teman-teman, buat video terus upload di YouTube dengan cara yang baik dan benar dan tidak ribet teman-teman. Ya udah sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.